Menurut sebahagian ulama, darah yang dilihat oleh perempuan ketika hamil itu dianggap darah istihadah secara mutlak, walau bagaimana sekalipun keadaannya dan bukan darah haid. Ini kerana lubang tempat keluar haid akan tertutup ketika hamil, dan inilah kebiasaan dan kebanyakan yang berlaku. Sekiranya perempuan hamil keluar darah haid, maka ia adalah perkara yang sangat jarang berlaku. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka disebutkan di sini perempuan yang berada dalam keadaan sedang hamil ataupun mengandung, tiba-tiba dilihat ada darah yang keluar, maka dilihat pada tempohnya lebih daripada satu hari satu malam, iaitu tempoh minima darah haid. Dan kemudian dilihat sampai pula kepada 15 hari 15 malam, iaitu tempoh maksima bagi darah haid. Maka adakah ia dikira sebagai haid? Jumhur ulama mengatakan bahawa ia adalah dikira sebagai darah haid. Walaupun pada hakikatnya orang yang mengandung, orang yang sedang hamil, jarang untuk dia keluar haid. Sebab itu disebutkan bahawa dia punya tempat keluar darah itu adalah tertutup. Namun disebutkan ini jarang-jarang berlaku. Disebut jarang-jarang berlaku, tuan-tuan, maka ia kebarangkalian berlaku tidak. Tapi mustahil tak untuk berlaku? Ia tidak mustahil untuk berlaku. Cuma disebutkan bahawa sekiranya berlaku, dilihat sekiranya minima ataupun dilihat sebagai yang paling maksima, maka ia tetap dikira sebagai haid. Namun sekiranya kurang daripada minima, iaitu kurang daripada sehari semalam, maka ia dikira sebagai darah istihadah yang tidaklah penyakit. Susu dan juga mengandung, tolak tempoh menyusu 24 bulan, tinggal berapa? 6. Maka tidak mustahil seorang perempuan mengandung hanya selama 6 bulan. Sebelum kita meletakkan sesuatu hukum ataupun kita meletakkan sesuatu pandangan, maka tempoh paling minimum adalah 6 bulan. Walaupun hari ini kadang orang cakap aku tak cukup bulan dan sebagainya, tak normal ke dan sebagainya, tetapi secara jelas mengatakan tempoh paling minima adalah 6 bulan. Secara fitrahnya ia selama 9 bulan 10 hari lebih kurang. Namun secara minimanya tempohnya adalah selama 6 bulan. 6 bulan adalah sekurang-kurang tempoh mengandung. Oleh itu apabila seorang perempuan melahirkan anak sebelum umur perkahwinannya mencapai 6 bulan, maka anak itu tidak thabit nasabnya, tidak boleh dibinkan dengan ayahnya, iaitu suami perempuan tersebut. Disebut sekiranya kurang daripada 6 bulan. Masyarakat kita letak kurang daripada berapa bulan, tuan-tuan? 9 bulan. Namun secara jelas dalil mengatakan kurang daripada 6 bulan barulah ia tidak boleh dithabitkan. Pada siapa? Pada si bapa ataupun suami kepada perempuan tadi. Namun ia bukanlah mudah ataupun ialah bukan sesuka hati untuk si pelaku-pelaku perkara-perkara yang sumbang ini untuk menyelamatkan diri. Maka doktor biasanya ada rekod. Bila doktor ada rekod, dia tak boleh suka-suka. Dia kata saya baca dalam kitab 6 bulan je, saya ni lebih 6 bulan 10 hari, maka boleh dinasabkan. Sedangkan ada perkara-perkara lain yang berlaku, maka ia tidak semudah yang kita hari ini pemikirkannya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tempoh minima 6 bulan. Tempoh yang biasa kebiasaannya adalah 9 bulan 10 hari, kurang sikit ataupun lebih sedikit. Dan menurut di sisi pandangan mazhab Imam Syafi'i, sebab ia pernah berlaku namun disebutkan jarang berlaku, dan bila mana jarang berlaku dan kebanyakannya tak berlaku, tetapi pernah berlaku, ia pernah berlaku, iaitu tempoh kandungannya mencapai selama 4 tahun. Maka Imam Syafi'i mengatakan bahawa ia adalah tempoh yang paling lama sebab apa? Ia pernah berlaku. Dan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu bab berkenaan dengan nifas dan perempuan-perempuan yang mengandung. Orang yang mati, maka kita perlu mandikan dia. Maksudnya mandi wajib. Mandi wajib ni apa? Kita meratakan seluruh tubuh badan dia dengan air. Dan tuan-tuan, bila mana bab mengenai pengurusan jenazah ini adalah fardu kifayah. Bila mana dah ada orang selesaikan dan bila mana ia telah sempurna, maka terlepas kewajiban yang lain. Cuma tuan-tuan, saya selalu suka untuk
menyatakan pandangan saya bahawa bila mana bab berkenaan dengan fardu kifayah, kebiasaannya orang akan ambil ringan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan disebutkan bahawa orang yang bukan mati syahid maka ia perlu dimandikan, namun bila mana orang yang mati dalam keadaan mati syahid maka ia tidak perlu untuk dimandikan. Dan berkenaan dengan perkara ini tuan-tuan akan dijelaskan dalam bab pengurusan jenazah nanti. Mungkin bila sampai pada bab pengurusan jenazah, kita buat praktikal sekali. Kita minta imam turunkan dia punya ilmu tu supaya yang lain ni boleh sama-sama faham bab berkenaan dengan pengurusan jenazah ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkara yang kedua, mandi yang disunatkan. Mandi yang disunatkan ialah mandi dan sembahyang tetap sah walaupun tanpanya, tetapi syarak menghukumkannya sunat kerana mengambil kira banyak perkara sebagaimana yang akan dijelaskan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mandi sunat ini maksudnya dia mandi yang sembahyang tetap sah walaupun tanpanya. Maksudnya apa? Mandi tadi ni walaupun tak mandi tapi dia sunat, maka sah tak? Dia tetap sah. Disebutkan mandi sunat ini adalah mandi tapi dia tak mandi, dia solat, maka sah, solatnya tetap sah. Namun disebutkan bahawa syarak menghukumkannya sunat. Bila sunat ni tuan-tuan buat dapat pahala, tak buat rugi, maka kejarlah pahala tadi tu. Dan mengapa dia disunatkan? Mengambil kira banyak perkara sebagaimana yang kita akan jelas dan perbahaskan. Yang pertama tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mandi pada hari Jumaat. Disunatkan mandi pada hari Jumaat bagi orang yang ingin menghadiri sembahyang Jumaat, sekalipun sembahyang Jumaat tersebut tidak diwajibkan ke atasnya seperti orang bermusafir atau perempuan dan kanak-kanak. Sesetengah ulama berpendapat disunatkan mandi kepada setiap orang sama ada ia menghadiri sembahyang Jumaat atau tidak. Lihat tajuk diisyaratkan yang dibincangkan sebelum ini. Dalil bagi perkara ini iaitu disunatkan mandi Jumaat ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada ahadukum an ya'tiyal jumu'ata falyaghtasil." Apabila seseorang kamu ingin menghadiri sembahyang Jumaat maka hendaklah dia mandi. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz hadis ini adalah oleh Imam Muslim. Perintah dalam hadis tersebut adalah dengan makna sunat berdasarkan kepada dalil yang lain, iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa yaumal jumu'ah fa biha wa ni'mat, wa man iltasala fal ghuslu afdalu." Sesiapa yang berwuduk pada hari Jumaat maka ia telah beramal dengan sunnah yang merupakan sebaik-baik perkara, dan sesiapa yang mandi maka mandi itu adalah lebih baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka yang pertama, mandi yang disunatkan. Dalam satu minggu tuan-tuan ada satu amalan yang afdal untuk kita buat. Maka dalam satu minggu ada amalan yang afdal untuk kita buat. Kita rebut untuk ambil peluang melakukan ibadah ini, amalan ini. Maka ia dikhususkan kepada orang yang nak pergi sembahyang Jumaat. Namun ia juga boleh dilakukan bagi orang yang tidak diwajibkan solat Jumaat. Sebagai contoh orang perempuan, maka boleh tak ke mandi sunat Jumaat? Boleh. Dan juga orang-orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir lepas kewajipan dia untuk menunaikan solat Jumaat. Namun ia disebutkan bahawa mandi sunat Jumaat ini boleh dilakukan oleh golongan-golongan tersebut sebagaimana hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan tadi.